Bahkan kalau untuk case ini, menurut saya itu lebih simple, lebih mudah. Itu gampang sekali. Bayar langsung kirim ya? Bayar langsung kirim. Apalagi untuk pembelian case yang uangnya masih kurang atau belum cukup, itu kita ada program menarik. Apa tuh mas? Ini program balloon payment atau case bertahap. Oh, balloon payment. Itu bisa bayar 50% PDP, bayar setengahnya lagi tahun besok. Tuh. Tapi selama tiap bulan tuh nyicil atau enggak? Enggak. Itu berarti stop bayar pameran. Ya. Wih, mantap tuh ya. Iya udah nanti kalau teman-teman mau nanya lebih lanjut bisa sama Mas Taufik aja nanti. Ya. Telepon WA-nya saya taruh. Ya. Dan tentunya saya udah penasaran banget, nggak pakai lama kita langsung cobain mobilnya. Oke. Kita test drive ya biar nggak beli kucing dalam karung. Dan pesan saya cuma satu, saya sekarang kan sudah review all brand nih. Saya nggak memihak apapun. Betul. Jadi benar-benar saya sampaikan adalah apa adanya. Ya, makanya kemarin udah review-review, sekarang mau cobain test drive-nya. Enak apa enggak? Bener enggak kata Mas Taufiknya? Okay, yuk kita test drive dulu. Ayo, Mas. Jadi penumpang, tapi lupa banget itu Brio yang dulu pintu bagasi kaca semua ya. Oh iya. Oke. Meskipun ya posisinya ini tuh tidak ada adjuster, tapi saya pribadi ngepas lah. Iya. Pas. Dan joknya di sini, oh ya, yang bedain Satya sama RS kalau dari tempat duduk di sini adalah ini ya. Headrestnya beda mas ya. Betul. Tapi kalau saya bilang kalau lihat data ya, yang paling laris ini kan. Betul. Drive banget ya. Ini kita belum coba di tol ya. Ini masih di jalan sini ya. Masih jalan sini. Coba tol. Posisi nyetirnya oke. Okay. Buat setinggi saya. Namanya anak muda ya mas ya. Nyaman lah ya. Namanya anak muda kan pasti ukurannya bodinya segede-segede saya lah. Betul. Gitu kan. Jadi itu mungkin kali ya. Laris kali ya. Dari kenyamanannya ya. Ya ini dulu lah ya. Kita coba rasa berkendara dulu sini. Nanti kita coba masuk tol. Yes, cobain. Yeah. Kalau mungkin video saya sudah tayang yang POV Agya yang GR Sport yang diceperin, ini kurang lebih rasa berkendaranya mirip. Mirip. Cepernya mirip. Cuma bedanya ini nggak dimodif. Betul. Kalau itu standar. Kalau itu dimodif habis 70 jutaan. Wah, gede banget ya lumayan. Ya karena dia pakai itu kemarin yang saya di GR Jelas. Teman-teman kalau misalnya belum nonton bisa nonton itu. Ya pesan saya sih cuma satu ya. Kalau misalnya kalian masih ragu, test drive. Betul. Ini ada sebelumnya kecil-kecil kan, cukup stabil. Nggak keras, tapi juga nggak embok. Untuk Matic-nya dia ada D, S, L. Jadi P, R, N, D, S, dan L. Ya, oke. Okay. Kita pakai D aja. Oke, okay, cukup responsif. Yang jelas lebih responsif dari mobilku. Bisa aja. Tapi gini guys, jadi ada beberapa, apa namanya, kayak gini loh, kelebihan, kekurangan. Jadi kayak misalkan yang teman-teman kemarin, saya udah ngobrol juga sama Dimas kemarin kan. Jadi kalau mobil 3 silinder itu otomatis kayak dia lebih responsif memang, ya kan? Tapi kayak agak lebih keter tuh pasti ya. Pasti itu, ya, ya kan? Nah, kalau mobil 4 ini kan 4 silinder ya, Mas ya? Betul, 4 silinder. Ya. Kalau 4 silinder lebih halus gambarannya kayak gitu ibaratnya. Nah, ya kalau 3 silinder karena dia itu ban mesinnya lebih ringan aja kayak gitu, tapi dia kayak nggak berasa, stabil lah masih ya. Nggak berasa loh. Jujur guys, gua tuh maksudnya gini loh, jadi mobilku kan ras mas, itu kan memang agak tinggi. Yeah. Saya nggak pernah bawa sampai cepet. Oh gitu?
sampai 100 sampai 110 tuh no effort, jadi nggak ada effort banget, kayaknya enteng banget kaki setirnya. Nah, saya udah lihat kiri kanan ya, sepi kok. Nih ngetes ruang bentar. Oke, stabil, dan tadi ada muncul indikator eco-eco, berarti kayak cara mengemudi saya konstan, RPM terjaga dengan kecepatan 90 itu RPM terjaga di 2000 kurang dikit. Suara kabin nih, suara kita buka ya. Balik di sini bisa sekali putaran, udah pasti bisa sih mobilnya, pasti kecil bisa. Kayak gini kok. Mobilnya kecil kayak gini udah pasti enak lah tuh, enteng banget loh. Nih kita bakal cobain di jalan yang ini apa, aspal kasar ya, aspal kasar, aspal kasar ya. Kita cobain guys ya, enak gak nih? Pulang kampung gue kayak gini mas. Oh jalur ya. Jalurnya kayak gini nih. Ya kita oke. Kapan-kapan bawa Brio lah pulang kampung ya. Boleh sih buat mobil tambahan loh. Nah, benar ya sih. Ayo, jadi buat mobil kedua tuh sebenarnya boleh Brio itu. Ya buat mobil utama juga boleh juga sebenarnya buat tarian. Boleh banget. Ya mungkin nanti kalau kalian mau pulang kampung sewa mobil yang gede misalnya. Iya. Mantap. Nah guys, udah test drive, rasanya gimana? Ya overall cukup enak. Jadi tadi sudah coba kayak misalkan di suspensi, U-turn juga udah. Yang paling berasa tuh kayak misalkan, gue tuh jujur ya, kalau kayak naik sampai 100, sampai 110, 120 tuh kan butuh effort banget. Tadi pakai ini, menurut saya nggak tahu ya, kok kayaknya nggak ada effort banget, kayak enteng banget gitu loh. Kita lihat dari tampak depan, mobilnya kan dijual sekitar 190-an, dan itu bersaing langsung dengan Agya yang 1,2 tipe G. Ya kan, tapi fiturnya lebih lengkapan dia, tapi kenapa ini lebih laris? Nggak ngerti. Mungkin ya dari brand image sendiri, looknya juga mungkin lebih ganteng. Kalau kita lihat dari tampak depan sini, dia tuh sangat sederhana banget. Lampunya aja bahkan masih halogen, ya kan? Ini tetap ada kayak DRL, ya kan? Di sini juga nggak ada fog lamp. Ini ada ornamen chrome, grillnya ini chrome, logo Honda. Dan ini grillnya warna hitam. Tempat plat nomor, di bagian sini cladding ini warna dop. Nih, bagian dalam ini belum di-shut, ya kan? Sudah dapat pereda mesin. Mesin yang dipakai 1200cc, 4 silinder. Tenaganya 90 PS, torsinya 120 Nm. Nah, kalau yang di si Agya itu 3 silinder. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Kalau Agya itu alasannya dibikin 3 silinder, dia lebih ringan dan lebih responsif. Tapi ini tadi saya coba cukup responsif juga. Dari segi safety juga remnya sudah ABS, anti-lock brake system, ABD, BA, dia udah ada semua. Airbag juga udah 2. Kalau dari samping sini, teman-teman bisa lihat ya, bisa dibilang modelnya sangat imut banget nih. Look-nya imut. Ya kan, compact banget. Velgnya ring 14, sudah cakram. Dan lampu unik ini, lampu sini taruh di body. Ada yang bilang, oh lebih safety, dari samping kelihatan. Nah, kalau yang variannya RS, dia taruh di sini. Di sini warna dop, bahan dop, ini kayak ada aerofin kayak gitu. Ini warna body, nah kalau yang tipe RS ini hitam. Ini nggak ada window line, nggak ada.
handle-nya sudah sistem tarik kayak gini. Dari samping sih imut banget loh asli. Rem belakang masih tromol. Velgnya machining silver sama hitam ya. Tutup bensin letaknya sebelah kiri. Antenanya short pole. Di sini itu tidak ada spoiler, tapi ini ada Hegman stop lamp. Wiper ada, defogger nggak ada. Di sebelah kiri ada emblem Honda Pro Cycling Motors, sebelah kanan Brio Satya. Dan mungkin ya, kalau di brand sebelah itu logo LCGC-nya di depan, ini ditaruh di belakang. Jadi kayaknya depannya nggak perlu diganti, udah gantung, udah keren gitu loh. Sudah ada tombolnya buat buka. Parking sensor juga ada. Bagasinya cukup gede, ya kan? Lagi-lagi bagasinya cukup gede. Saya cobain ya, Dit. Perlu cobain. Beneran gede bagasinya tuh. Sampai saya masuk loh, buat ngumpet tuh bisa. Tuh, ya kan? Buat ngumpet tuh bisa. Gede banget. Jadi bisa dibilang si Brio ini bisa untuk mobil keluarga juga yang mungkin anaknya baru satu gitu loh. Posisi duduk saya kayak begini. Dan ini tuh bahkan dia nggak ada kayak adjuster tuh nggak ada, karena memang rata-rata yang beli mobil ini dia pasti sesuaiin. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau misalkan mau beli mobil itu setidaknya tuh kalian datang cobain duduk, dan kalau perlu tuh test drive nih. Bahkan dia tidak ada. Sama, ini juga kayak misalnya di tetangga-tetangganya juga nggak ada. Dia cuma tilt doang, belum ada teleskopik. Menunya tuh sangat sederhana banget, makanya tadi saya bilang ya. Nih, pada saat starter kayak gini aja. Average-nya ketemu 16,6 km per liter. Tadi lewat masuk tol ya, udah cukup irit. Dia sederhana banget guys, nih ada average BBM, jam, odo, trip A, trip B. Udah gitu doang, simple banget. Bahkan bayangin loh, head unit aja kayak gini doang. Dan laku gitu loh. AC-nya mass cool, ya kan? Nih, sun visor-nya. Nih ada kaca, yang sebelah kiri juga ada kaca juga. Asli. Ini sederhana banget. Itu yang bikin saya penasaran, apa sih yang bikin Brio ini laris banget. Coba kalian kalau misalkan ada komen, kalau disuruh milih nih, dengan harga 190-an, kalian bakalan lebih milih Agya atau Brio ini? Coba kalian komen. Teman-teman, kalau misalnya pengen dibuatin video konten apa, misalnya mas bikin compare mas Agya sama Brio, HR-V sama kereta, komen aja. Kalau saya bermanfaat nanti saya buatin. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa nanti kalau mau nanya harga mobil nanti sama Mas Taufik aja, nomornya saya taruh di layar. Terima kasih ya sudah menonton. Terima kasih Mas Taufik sudah dipinjemin ya mobilnya. Next time nanti kita bikin video apa lagi, komen aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Silahkan mas. Oke, siap. Oke.